Berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi di Xiaomi. Jadi kalau kalian yang sudah pakai Xiaomi seperti ini, yaitu Xiaomi yang MIUI 14 versi global, kemudian menunya itu biasanya letaknya di aplikasi keamanan yang ini. Kalau kalian yang punya Xiaomi pasti tahu ini aplikasi keamanan pasti ada setiap HP Xiaomi. Kalian buka saja aplikasinya, kemudian gulir sedikit ke bawah. Di sini kan ada sembunyikan APL. Kalian pilih. Kemudian untuk menyembunyikan cukup mudah, kita cukup aktifkan fitur-fitur, aktifkan tombol maksudnya seperti ini, itu sudah tersembunyi. Untuk membukanya kita bisa pilih ikon heksagonal yang ada di sudut kanan atas ini, kemudian pilih ada opsi mau menyembunyikan notifikasi pada aplikasi yang lagi disembunyikan, bisa juga kita aktifkan kunci aplikasinya. Jadi lebih aman, tapi itu opsional. Kemudian gerakan untuk membuka aplikasi yang disembunyikan di sini. Pilih gerakan, ini ada fitur ini memungkinkan Anda untuk menyembunyikan ikon aplikasi agar mereka tidak lagi muncul di layar utama. Kemudian kalian lihat, kita gunakan dua jari kita seperti ini. Lebarkan, jadi lebarkan kedua jari pada layar, Anda akan melihat pesan meminta Anda untuk masukkan kunci aplikasi. Setelah Anda memasukkan sandi Anda, folder dengan aplikasi tersembunyi akan tampil, pilih mulai. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini melihat aplikasi tersembunyi dari home screen. Ini yang disembunyikan. Ini ada untuk keluar. Jadi itu saja, silakan dicoba pada ponsel masing-masing untuk menampilkan seperti ini.